untuk kita meneruskan lagi perbincangan kita dalam surah Al-Mulk, yang pada kali ini kita sudah sampai pada ayat yang ke-27, iaitu firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Shadaqallahul 'azim. Maksudnya, tatkala kemudian apabila datang kiamat dan mereka melihat azab yang dijanjikan itu secara dekat, muramlah muka orang yang kafir itu, serta dikatakan kepada mereka, inilah dia yang dahulu kamu kerap kali minta disegerakan kedatangannya. Jadi tuan-tuan, dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan keadaan golongan kafir semasa dituruni ataupun hukuman yang dijanjikan kepada mereka datang. Apabila mereka melihat azab itu telah dekat, terlihat pula kegemparan susunan kiamat, muka orang kafir itu menjadi muram, laksana orang yang diheret hendak dihukum pancung. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah yang kamu minta sangat di dunia dulu, yang kamu mendustakannya, kamu ngejek-ngejeknya, sekarang kamu rasakanlah, kamu terimakanlah apa yang dah dijanjikan kepada kamu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, disebut dalam tafsir Al-Maraghi, ketika mana golongan kafir itu melihat azab yang dijanjikan. Sebab sebelum ini, sebagaimana kita tengok dalam ayat-ayat sebelum ini, jelas menunjukkan kepada kita bagaimana mereka menyatakan, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin. Golongan kafir itu mempertikaikan, bila datang janji yang kamu janji, kiamat tu bila, azab tu bila. Soalan mereka mempertikaikan. Lalu ketika mana mereka melihat azab yang dijanjikan kepada mereka telah hampir, waktu itu mereka akan rasa susah dan wajah mereka pun memperlihatkan tanda kedukaan serta kemuraman dan kehitaman, kerana telah datang azab Allah Ta'ala yang tak pernah disangka oleh mereka. Maka dengan sebab itu dikatakan kepada mereka sebagai satu bentuk pencelaan, inilah yang kamu minta untuk disegerakan berlakunya, seperti mana kamu mengatakan kepada Rasulnya, sebagaimana disebut juga dalam surah Hud, surah yang ke-11 ayat 32. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Datangkanlah azab Allah yang engkau janjikan kepada kami, jika betul engkau dari orang yang benar. Dulu kamu action sangat, kamu minta kepada Rasul untuk diperlihatkan azab. Sekarang ni bagaimana? Begitu juga firman Allah dalam surah Az-Zumar, surah yang ke-39 ayat 47-48. Wabadalahum minallah ma lam yakunu yahtasibun, wabadalahum sayyiatu ma kasabu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Iaitu setelah jelas nyata kepada mereka daripada hukum Allah yang akan ditimpakan kepada mereka, azab yang mereka tidak pernah fikirkan, dan sudah tentu akan nyata kepada mereka keburukan perkara yang mereka telah usahakan, dan mereka akan diliputi oleh azab yang mereka telah ejek-ejeknya itu. Jadi perangai orang kafir ini, sebagaimana disebut dalam tafsir Al-Azhar, perangai orang kafir menolak kebenaran, yang menolak kebenaran yang Allah datangkan itu memang macam tu. Mulanya mereka tentang kebenaran, diberi peringatan pada mereka, jangan terus-menerus menentang kebenaran, nanti akan ditimpa azab. Dengan sombong, mereka menyatakan lagi, mana azab itu? Bawalah kemari sekarang juga, kami tak takut. Lalu, bila azab itu benar-benar datang, muka mereka pucat. Pucat lesi, kerana takut. Timbul sesat, menyesal sangat. Padahal, sesal pada waktu itu tidak berguna lagi. Mereka tak boleh lagi nak patah balik. Mereka tak boleh lagi nak perbaiki kehidupan, keadaan. Kerana masa yang sudah berlalu, nasi yang sudah menjadi bubur. Lalu dikatakan kepada mereka, dalam keadaan mereka itu menyaksikan azab yang akan, yang menjadi kenyataan kepada mereka, inilah dahulu yang selalu kamu tanya-tanyakan itu. Sekarang macam mana? Macam mana? Itu keadaannya. Lalu mereka terpinga-pinga dalam keadaan mereka berada dalam keadaan yang sangat-sangat takut pada ketika itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, disebut dalam tafsir Ibn Kathir, bila berlakunya kiamat, lama qamatil qiyamah wa syahadah al-kufar wa ra'au anil amra kana qariban li'anna kulama huwa atin at wa in tala zamanuh. Iaitu disebut dalam tafsir Ibn Kathir, ketika mana berlakunya kiamat dan golongan kafir itu dapat menyaksikannya, dapat melihatkannya, dan mereka dapat melihat betapa azab Allah Ta'ala itu semakin dekat kepada mereka. Kerana setiap sesuatu yang datang itu, dia pasti akan datang walaupun mengambil masa yang panjang. Wa in tala zamanu.
Walaupun hari ni di atas dunia nampak tak ada apa lagi, ditunggu tak ada pun, tak ada pun, kok mana pun janji Allah Subhanahu Wa Taala tetap akan datang, walaupun mengambil masa yang lama. Bila mana sampai waktunya dan mereka menyaksikan sendiri apa yang akan mereka alami, maka pada ketika itu berubah wajah mereka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, begitu juga disebut dalam tafsir Al-Wasit dalam ayat yang ke-27 ini, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan keadaan golongan kufar ketika mana mereka melihat azab yang mereka minta sangat sebelum ini. Dan disebut dalam ayat ini, falamma ra'awhu zulfa. Ra'awhu zulfa. Wa ra'awhu itu digunakan untuk pada masa akan datang. Akan datang maka akan lihat. Sebab ini cerita ni cerita kiamat. Tetapi didatangkan dengan sirah al-madhi. Ra'a itu perkataan fi'al madhi ataupun past tense. Sebab apa? Macam tu. Maka disebut oleh Syekh Tantawi, dia kata itu merujukkan kepada litahakukil wuku'. Nak menceritakan bahawa benda ini pasti akan berlaku. Atta amrullah fala tasta'jilu. Maknanya ketetapan Allah Ta'ala tetap akan datang. Kamu jangan duk minta percepatkan. Tetap akan datang pada waktunya. Jadi maknanya digunakan fi'al madhi, past tense, menunjukkan ataupun nak menggambarkan apa yang akan berlaku, akan datang. Nak menunjukkan perkara ini satu perkara yang tidak ada keraguan, dia tetap akan berlaku. Dalam keadaan apabila golongan kufar itu mereka melihat zulfah. Zulfah itu merujuk kepada secara dekat. Maknanya mereka melihat dalam keadaan azab yang akan ditimpakan kepada mereka hampir dekat dengan mereka. Dan disebut dalam tafsir Al-Qurtubi, falamma ra'auhu, bila mana mereka lihat, Imam Qurtubi menukirkan pandangan Al-Hasan menyatakan bahawa maksud dapat tengok ni, tengok dengan mata kepala mereka sendiri. Dan kata Imam Qurtubi lagi, dia kata kebanyakan mufassirin menyatakan maksudnya ialah mereka melihat azab. Azab apa? Azab akhirat. Itu kebanyakan pandangan golongan ahli tafsir sebagaimana dinukilkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran. Namun begitu, Mujahid menyatakan yang mereka tengok azab itu apa? Azab ketika mana dalam perang Badar, kerana mereka tewas waktu itu, maka nampak betapa kerugian ataupun sesuatu yang menunjukkan mereka ego sombong sangat waktu itu mereka tewas. Dan dikatakan bahawa apa yang dijanjikan kepada mereka itu daripada perhimpunan di padang mahsyar itu adalah sesuatu yang dekat kepada mereka. Dan berkata Ibn Abbas, bila mana mereka melihat perbuatan jahat mereka, maka pada ketika itulah tuan-tuan yang rajihnya ataupun kita lihat kebanyakan ulama menyatakan tentang bagaimana mereka lihat azab lah, azab di akhirat esok. Dia dipertuntunkan, tak masuk lagi, nampak dah macam orang nak mati lah tuan-tuan. Orang nak mati ni dia akan nampak dah bagaimana keadaan dia selepas daripada kematian itu, macam mana berada di alam barzah itu. Jadi maknanya di situ tuan-tuan, disebut juga dalam tafsir Al-Kabir menyatakan falamma ra'awhu zulfatan, yakni ketika mana Allah datangkan azab Allah Subhanahu Wa Taala, ada pandangan menyatakan mereka tengok azab di atas dunia lagi, macam golongan Engkar, kaum Ad, kaum Thamud, yang mana bila mereka tengok azab yang akan ditimpakan atas mereka di atas dunia lagi, waktu tu wajah mereka berubah, tapi mereka tak boleh buat apa dah. Tetapi apapun kebanyakan ulama sebut, iaitu janji itu ataupun apa mereka lihat itu merujuk kepada hari kiamat yang akan berlaku. Bila mana mereka tengok, maka pada ketika itu mereka jadi takut kerana mereka tahu mereka lah yang akan dikenakan azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana keengkaran mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan dan rahmati Allah Ta'ala sekalian, maka falamma ra'aw zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru. Jadi bila mereka tengok azab Allah Subhanahu Wa Taala yang akan dikenakan kepada mereka, dan mereka tengok dengan mata kepala sendiri, tengok betul-betul, maka berubahlah wajah mereka. Dalam keadaan wajah mereka itu menjadi muram, pucat lesi. Dalam keadaan itu, waqila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un, dan dikatakan kepada mereka, waqila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un, dan dikatakan kepada mereka, inilah dia yang dahulu kamu kerap kali minta disegerakan kedatangannya. Apa makna dia tuan-tuan? Yang pertama sekali, siapa yang kata kepada mereka? Golongan kufar ni, siapa yang kata kat dia orang ni?
Dan disebut dalam tafsir Al-Kabir oleh Imam Al-Faqrarazi menyatakan, dia kata, Al-Qailun, qala ba'duhum Al-Qailun humuz zabaniyah. Yang berkata itu adalah malaikat zabaniyah, malaikat yang penjaga neraka, yang bawa nak masuk ke makan neraka. Malaikat itu yang kata kepada mereka, ha, dulu hamba minta sangat, ha, sekarang ni ha, nampaklah satu suasana apakah yang akan kamu hadapi sekarang ini. Dan waqala akharun, berkata sebagai yang lain, bal yaqulu ba'dhum li ba'd dhalik, iaitu mereka berkata sesama mereka, dulu minta sangat, itu dia. Jadi ada dua pandangan di situ. Pertama, iaitu malaikat yang menyatakan, menemplak mereka, sekarang ni hamba duk minta sangat, dulu ni atas dunia, bila-bila-bila, ha, sekarang nampaklah, ha, ni azab yang akan menimpa kamu. Dan ada yang menyatakan, pandangan ulama menyatakan, yang berkata itu adalah sesama mereka sendiri. Satu. Yang keduanya adalah tad'un, perkataan tad'un, alladhi kuntum bihi tad'un. Apa maksud tad'un itu? Yang pertama, berkata Al-Farra menyatakan, maksud tad'un itu adalah sesuatu yang kamu minta, iaitu yang kamu nak mempercepatkan dulu. Kamu kata mata bila-bila-bila, tu yang kamu minta. Di situ sekarang kamu dapat saksikan. Satu. Yang kedua, pandangan kedua menyatakan, maksud tad'un itu adalah apa yang kamu engkarkan. Dulu bila disebut tentang syurga neraka, disebut tentang amaran azab, kamu membatalkan, kamu menolakkan, seolah-olah benda itu tak berlaku. Sekarang ni kamu akan dapat melihatnya sendiri. Maka dengan sebab itu, ini antara perkara-perkara yang dapat disaksikan. Dan waktu itu, bila mana golongan kufar itu dapat melihat dengan mata kepala mereka sendiri, mereka berada dalam keadaan kebingungan, mereka berada dalam keadaan muram, mereka berada dalam takut, mereka berada dalam keadaan yang kecewa, yang susah. Tapi pada waktu itu mereka tidak boleh berbuat apa-apa lagi. Maka dengan sebab itu, tuan-tuan, kita tengok dalam surah Al-Mulk ini, permulaan surah telah memberikan pedoman kepada manusia apakah yang akan ditempuh. Bagaimana allazi khalaqal mauta wal hayah, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mati dan juga kehidupan, hidup dan mati, untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji manusia siapakah di antara mereka yang sebaik-baik amalannya. Sebab apa? Sebab dalam kehidupan kita ni, tuan-tuan, kalau manusia itu tak beriman pada Allah Ta'ala, hidup dia, tiba-tiba dia mati. Dalam keadaan catatan kebaikan tak ada, yang banyak catatan amalan buruk. Macam mana nak menghadapi kenyataan itu, tuan-tuan, dan suasana itu? Padahal umur yang telah habis tidak dapat diulang lagi. Kerana kiamat bukanlah semata-mata hari keruntuhan dunia. Walaupun Allah Ta'ala tak tentukan waktu dia, tetapi kiamat itu sendiri, dia bukanlah merujuk kepada berlakunya kehancuran muka bumi. Kiamat, mati seorang tu dah kiamat dah sebenarnya. Itu sebab tu Nabi SAW menyatakan tentang bila seorang itu mati, faqad qamat qiyamatu sughra, bila seorang itu meninggal dunia, maka berlakulah kiamat baginya, kiamat kecil baginya. Jadi apa maknanya? Maknanya, tuan-tuan, kehidupan kita ni sebenarnya kiamat bagi kita ni, kita tak perlu tunggu berlakunya kiamat, kehancuran cakrawala dan seumpamanya. Tetapi kita perlu persediaan untuk hari mati kita. Sebab bila mana kita mati, itulah kiamat bagi kita. Kita takkan hidup dah waktu itu. Jadi maknanya kehidupan yang sementara ini di atas dunia ni, jangan duk pertikai apa-apa lah. Kita laksanakan perintah Allah dengan sebaik mungkin. Jadi hamba Allah, sebab kalau duk pertikai apa semua, macam golongan kafir yang mempertikaikan hukum Allah, mempertikaikan Allah, mempertikaikan janji Allah, maka janji Allah tetap akan datang, lambat cepat akan datang. Itu ketetapan daripada Allah, sengaja Allah rahsiakan supaya manusia itu tak tahu bila. Itu menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah, hanya Allah mengetahui. Tetapi satu perkara yang kita ingat, bahawa tak perlu tunggu hari akhirat, hari kiamat, akan mendapat pembalasan. Bahkan manusia mati itu dia akan nampak dah bagaimana kedudukan dia di alam barzah. Sama ada dia termasuk dalam kalangan yang mendapat nikmat kubur ataupun mendapat azab kubur. Sebab alam barzah itu merupakan awalu manazilil akhirah, itu merupakan tahap permulaan sebelum pergi ke akhirat. Kalaulah di alam kubur itu dia berjaya, insyaAllah lepas pada itu lebih senang, lebih mudah, iaitu insyaAllah lorongnya ke syurga Allah Ta'ala. Tetapi kalau alam kubur pun dah fail,
mana lepas mati masuk tempat azab kubur, maka lepas pada tu lagi susah untuk dihadapi, makna lorongnya adalah lorong ke neraka. Maka dengan sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, benda ni bukan berlaku, bukan nak tunggu lama pun, sebab mati ni boleh berlaku pada bila-bila masa kepada sesiapa juga. Maka dengan sebab itu, ini satu peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya manusia itu tidak menyesal di kemudian hari. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya. Maka dengan sebab itu, di kehidupan dunia yang masih ada ini, selagi hayat dikandung badan ini, sama-samalah kita muhasabah diri kita untuk kita melakukan sesuatu yang terbaik, untuk kita menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala, melaksanakan segala perintah Allah Azza wa Jalla dengan cara yang terbaik, berlandaskan kepada petunjuk-petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.